lagi di channel aku. Sebelum mulai, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Oke, sekarang aku akan mencoba membandingkan spinner ini dengan spinner ini. Yang dibandingkan apanya? Yang paling lama. Oh, yang paling lama ya? Iya. Oke. Oke, langsung saja. Langsung. Nah, oke, jadi ini adalah kedua jenis spinner ini adalah terbuat dari logam ya, guys. Nah, di mana spinner logam ini biasanya ketahanannya itu sangat lama ya, bisa 5 menitan, bahkan kadang sampai ada yang lebih dari 5 menit, guys. Nah, spinner ini beratnya lebih dari 50 gram ya. Ini lumayan berat ini. Kalau yang ini lebih enteng cuma yang mempengaruhi kecepatan spinner itu adalah kestabilan dia dan kualitas bearingnya ya, bearing yang di tengah ini. Nah, ini yang sangat menentukan. Nah, biasanya kualitas bearing itu ditentukan dari harganya juga, guys. Tuh. Oke, sekarang kita bandingkan aja karena ini harga spinner ini lebih dari 100.000 ya, guys. Yang ini hanya 70.000-an. Kita lihat mana yang paling lama dalam berputar. Oke, langsung aja akan diperagakan oleh abang kita dan dedek kita, yaitu abang Adit. Ini dia. Dan juga siapa ini? Kakak Ani. Oh, oke. Okay. Kakak Ani mau yang mana spinnernya? Ini. Yang mana? Ini. Oh, itu. Oke. Okay. Abang itu. Oke. Okay. Yuk, sekarang kita coba ya. Sini, yang muter. Ayah ya. Oke, okay, stopwatchnya Bunda sediakan. Coba spinner yang ini dan ini. Siap. 1, 2. Spinner yang Fanny hebat sekali, lama sekali spinner Fanny ini. Wow, sudah terlihat ya yang di sebelah kiri lebih lama daripada yang sebelah kanan, guys. Kira-kira sampai berapa menit ya? Jadi spinner yang kiri itu sudah bisa direkomendasiin, guys. Kalau kalian mau adu tanding dengan teman-teman kalian, pilihlah spinner yang sebelah kiri, guys. Pasti sangat menarik, guys, kalau kalian bisa bertanding bersama teman-teman kalian. Nah, tentunya dengan memilih spinner-spinner yang ada di pasaran yang lebih baik poros bearingnya ya, yang di tengahnya itu. Biasanya harga poros bearing yang baik itu berbanding dengan harga dari spinner itu, guys. Makin mahal spinnernya, biasanya semakin stabil ya dari bearingnya itu. Pani pilih yang mana? Yang kiri atau kanan, Pani? Ini. Jangan lupa, guys, di subscribe dulu agar spinner ini bisa tahan yang sangat lama. Jangan kemana-mana dulu ya, guys. Tungguin sampai selesai. Thank you.
lihat tuh spinnernya Fanny bisa tahan lama kayak gitu, Bang. Wow. Berarti bearingnya itu sangat stabil untuk poros di tengahnya. Wow, udah masuk 3 menit nih. Memang spinner logam lebih hebat. Dua-duanya memang logam, Abang, tapi kualitas bearingnya. Oh iya, bearingnya, guys, lupa. Fanny juga hebat. Fanny jadi Superman. Aku punya sesuatu buat apakah sampai 5 menit ya, guys? Masih standby kan, guys? Tungguin ya. Wah, spinner Ani. Wah, hebat sekali. Sampai 5 menit, guys. Gitu dong. Sampai 5 menit nih, guys. 5 menit berapa detik ya? Jangan lupa tombol like dan loncengnya. Wah, ini spinnernya Fanny ini paling top nih. Nah, guys, jadi kalian direkomendasikan untuk membeli spinner yang ini, guys, yang masih muter ini, guys. Ini spinner logam yang lumayan ya beratnya. Wow, hebat sekali spinnernya Fanny. Iya, Dek. Spinnernya Dede tuh ya hebat sekali. Sudah mau 6 menit, guys. Wow, ini sampai 6 menit, guys. 3 detik lagi 6 menit. Ya, oke. Sampai 6 menit, 2 detik, 3 detik terus. Sepertinya ini sampai 6 menit 10 detik nih, guys. Wah, hebat sekali mainannya Fanny nih. Wah, lebih dari 10 detik. Abang sini, Bang, lihat, Bang, spinnernya Abang tuh. Wah. Itulah kehebatan spinner Abang sama spinner Ani. Itu udah berapa tuh, Bang? Lihat waktunya. 6 menit hampir 7 menit, guys. Wow. Wow. Baru aja sampai. Oke, selesai. Wah, sudah bisa. Hampir 7 menit, guys. Hampir 7 menit. Selesai. Oke.